Seorang ibu paruh baya tinggal di rumah tidak layak huni bersama kedua anaknya, luput dari perhatian pemerintah setempat maupun daerah dan pusat. Bu Yuyun merupakan salah satu warga desa Cibeber 2 Kecamatan Lewilian, Kabupaten Bogor ini. Sangat berharap mendapatkan uluran tangan dari pemerintah maupun orang baik. Rumah yang ditempati Ibu Yuyun itu sangat miris dan sempat ambruk karena dimakan usia. Apalagi saat ini musim hujan hampir di semua ruangan rumah kebocoran karena atap rumahnya yang rusak. Seringkali Bu Yuyun dengan kedua anaknya mengungsi ke rumah tetangga dikala turun hujan yang disertai angin kencang. Karena dinding yang terbuat dari bilik dan kayu yang menopang atap rumah sudah rapuh, terpaksa Bu Yuyun harus bertahan hidup dengan kedua anaknya, bermodalkan ayam kampung dari salah seorang bos di kampung tersebut, yang sangat peduli akan kehidupan Bu Yuyun yang serba kekurangan. Dengan berusaha mengembangbiakan ayam kampung dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan berbagi hasil keuntungan. Ya itu juga kalau lagi ada hujan angin, apalagi malam, saya juga suka ngungsi ke rumah tetangga. Disuruh tetangga, katanya kasihan kalau ada hujan angin, jangan diam di rumah dan mending ke rumah saya aja nginep. Ya saya suka begitu. Nah, SMP itu kan kalau saya nginep-nginep terus gimana ya, jadi nggak enak juga. Akhirnya saya gimana caranya supaya bisa membangun rumah gitu. Alhamdulillah ada tetangga yang membantu saya, walaupun nggak ada jaminan. Mungkin dia kasihan gitu. Tapi nantinya juga pasti saya alhamdulillah di mau niat bayar kalau ada dari rumah. Bukan tidak pernah mengajukan bantuan terhadap pengurus warga setempat, namun sampai hari ini belum dapat kebagian program bantuan bedah rumah. Untuk itu Bu Yuyun berharap besar agar bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan orang baik untuk dapat memperbaiki rumahnya yang tidak layak huni. Menurut cerita Bu Yuyun kepada reporter Palapa TV di rumahnya, ia pernah memberanikan diri mencoba meminjam uang kemana-mana untuk memperbaiki rumah, yang pada akhirnya mendapatkan kepercayaan bantuan pinjaman uang dari salah seorang saudaranya. Namun karena pinjaman uang tidak mencukupi untuk membayar tukang, sehingga pengerjaannya tertunda. Firman Petualang Palapa TV Bogor mengabarkan.